Masih bersama saya Widet Moko dalam Kompas Sumut. Kabar gembira PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kabar sembuhnya Ahyar beredar dalam sebuah video yang dibagikan kepada awak media. Ahyar Nasution dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan selama 2 pekan. Kepastian kesembuhan PLT Wali Kota Medan ini didapat setelah hasil swab pertama tanggal 18 Agustus lalu dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian menyusul swab kedua di tanggal 19 Agustus yang hasilnya juga negatif COVID-19. Dari pantauan tim medis, Ahyar juga sudah tidak menderita demam atau gejala klinis COVID-19 lainnya. Meski telah sembuh, Ahyar masih akan menjalani isolasi mandiri. Dan berikut video pernyataan Ahyar akan kesembuhannya yang dibagikan ke awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, keluarga Kota Medan, alhamdulillah saya diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan setelah lebih kurang 2 minggu menjalani perawatan akibat COVID-19. Syukur alhamdulillah. Kemarin 2 kali tes swab hasilnya negatif. Syukur alhamdulillah dengan negatif tersebut saya akan melanjutkan isolasi perawatan di rumah. Insyaallah kesehatan ini bisa memberi energi bagi saya dan semuanya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah Kota Medan selanjutnya. Terima kasih atas doa, dukungan dan support seluruh warga Kota Medan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.